Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun kalian berada. Kembali kita kerja siang ya. Saya dapat unit 169. Oke, kira-kira pekerjaan apa yang pengawas berikan kepada saya? Ikuti saya terus ya teman-teman. Sebelum itu kita melakukan P2H dulu. Oli engine masih aman ya teman-teman. Masih berada pada titik garis K2. Sekarang kita cek air radiator. Air radiator juga masih ada teman-teman. Kita lanjut cek oli swing. Oli swing juga masih aman. Apar masih berada pada garis hijau, berarti aparnya masih aman. Sekarang kita cek oli hidrolik. Oli hidrolik juga masih aman, teman-teman. Sekarang kita hidupkan alat yang kita bawa biar kita mulai kerja teman-teman. Tapi kita cek dia punya lampu dulu ya, jangan sampai dari shift yang bawa malam ada kerusakan pada lampu. Oke. Ini lampu kabin teman-teman. Lampu kabin masih aman. Itu lampu boom. Lampu boom. Lampunya masih aman teman-teman. Sekarang kita cek dia punya root dulu teman-teman. Root ada yang tergores ya. Tergores ini. Lecet. Teman-teman, kita masih parkir ya, masih menunggu pengawas Cina arahkan kita kira-kira kerja apa. Sekarang sudah pukul 11.29 tetapi pengawas Cina belum arahkan saya bekerja. Entah sampai jam berapa ini baru pengawas Cina arahkan saya kerja. Asapnya sangat tebal guys, asap belerang. Ini asap dari smelter karena lagi masak nikel, jadi asapnya ini
baunya itu bau-bau belerang, sangat bau sekali guys. Itu asap yang tadi guys, yang kita lihat dari jauh tadi tuh. Ini ada sedang masak nikel. Ini orang Cina, ada pantau. Kerja mereka cuma pantau begini saja, tidak kerja. Ah. Itu pekerja-pekerja dari Cina, teman-teman. Mereka lagi sedang lipat terpal. Inilah kerjasama, karena kita semua pekerja buruh, jadi kita harus kerjasama. Walaupun barang itu kecil atau hanya berat beberapa kilo, ya seperti ini kerjasamanya. Nama juga kita pekerja buruh ya teman-teman. Cina yang pakai motor ini saling membahu dalam suatu pekerjaan itu sangat penting. Kerjasama. Teman-teman lihat kren, sangat banyak kren di sini ya. Kren. Entah hari ini kita ada kerja atau tidak teman-teman, karena saya sedang menunggu pengawas Cina nih. Mungkin dia sedang tidur atau pergi kemana, saya juga tidak tahu. Kalau sampai sore jam 5 pengawas Cina tidak ada, berarti kita kancing dan kita parkir unit Exa, kemudian kita pulang istirahat. Kita menunggu saja ya teman-teman. Selesai terpalnya, sudah dilipat. Keren kan kerjasamanya ya. Topi ini yang paling bagus, kreatif. Helmnya dibuat orang Cina nih, memang begini, selalu kreatif. Helm merah. Baris yang rapi ya, baris yang rapi. Oke Cina-Cina, oke lah, baris yang rapi ya, baris yang rapi, baris yang rapi. Oke lah Cina, oke lah, oke lah, oke lah, oke lah, mantap.